masyarakat bisa berhati-hati dalam rentenir dan juga pinjaman online yang mana bunganya cukup besar dan cukup mencekik. Dan salah satunya juga masyarakat yang masih ekonominya menurun atau menengah ke bawah. Jadi dihimbau untuk masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan pinjaman online maupun rentenir. Berkaitan dengan edukasi yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Surabaya melalui mural terkait dengan pinjaman online adalah berangkat dari kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang hari ini menjadi tempat pengabdian kami di Tempo Rejo ini banyak terlibat pada kasus rentenir, baik itu rentenir yang konvensional maupun rentenir online, sehingga menjadi keperhatian kami, menjadi komitmen kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.